Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamda na'imin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la hawla wa la quwata illa billah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأمل مثقال ذرة خير يره ومن يأمل مثقال ذرة شر يره الآية صدق الله العظيم أما بعد. Bapak, Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Dua periode Pak Jokowi sudah menjabat dan sebentar lagi beliau akan lengser, maka tentu saja akan ada persaingan yang sangat seru di antara ketiga paslon yang selama bertahun-tahun sudah menjadi top survei. Yang pertama, Pak Ganjar Pranowo. Yang kedua, Prabowo Subianto. Yang ketiga, Anies Baswedan. Sebagai kader PDIP, seharusnya seyogianya, suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Jokowi harus dukung penuh jagoannya PDIP. Ya, saya sudah melihat ada beberapa video pernyataan dukungan Pak Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Saya sudah melihat pernyataan dukungan dari Gibran kepada Ganjar. Tapi kayaknya bro, kayaknya setengah hati. Kenapa saya katakan setengah hati? Ya karena lagi-lagi Pak Jokowi ini melakukan tindakan yang tidak perlu, yang tidak semestinya, yang tidak etis. Ya contohnya kemarin lah. Pertandingan sepak bola persahabatan antara Indonesia dengan Argentina. Seharusnya dijadikan ajang hiburan, ajang pelipur lara, ajang kebahagiaan, ajang persatuan, ajang silih asah, silih asih, silih asuh. Bukan malah dijadikan ajang untuk mengkampanyekan Prabowo dan Erick. Saya sebetulnya malas mau komentar masalah politik Indonesia yang saat ini itu bikin muak. Tapi karena semakin muak,
mau tidak mau sesuai perintah Al-Qur'an wa qul za'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuqa. Katakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini salah. Saya lihat di video, bro. Prabowo pakai baju merah. Erick pakai baju merah. Di belakangnya nomor punggung 8. Kalian tahu apa artinya ini? Kenapa cuma Prabowo aja yang diundang? Kenapa cuma Erick aja yang diundang? Kenapa Ganjar Pranowo jadi undang? Kenapa Anies Baswedan jadi undang? Apa-apaan ini 70 miliar cuma untuk dijadikan kampanye Prabowo dan Erick?